hendak kembali saat berkunjung ke Kabupaten Bahari Raja Ampat, Gubernur menyempatkan diri untuk menyapa warga. Ada yang beda kali ini karena orang nomor satu di bumi kasuari ini menemui sekumpulan anak muda sedang menjalani kesibukan di pinggir jalan pada Kamis 21 April 2022. Melihat mobil rombongan gubernur berhenti, seketika beberapa pemuda yang diketahui sementara mempersiapkan panggung bebas tersebut langsung mengucapkan selamat datang. Gubernur Papua Barat Dr. Adus Domingus Mandacan MSC juga mengapresiasi gebrakan positif para pemuda tersebut. Ini siapa penanggung jawab? Salah satu pemuda lantas mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan sejatinya demi suatu karya. Para anak muda ini dalam beberapa waktu terakhir membuka panggung musik dengan tema kreativitas tanpa batas untuk Raja Ampat. Gubernur turut menyerahkan uang bantuan senilai 10 juta rupiah dalam mendukung kegiatan pemuda sehingga kelak dapat berkembang. Dari Kabupaten Raja Ampat, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.